Halo teman-teman, ini ada sebuah tensi Omron Hem 7156. Ini kendalanya tombol-tombolnya tidak berfungsi ya, seperti ini. Sudah saya tekan-tekan berulang kali, tapi juga tidak berfungsi. Oke baik teman-teman, saya akan cek bagian dalamnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Baik teman-teman, ini bagian dalamnya. Ini kemungkinan tombol-tombolnya ada yang bermasalah. Ya, ini sudah saya tes tanpa casing tetap tidak berfungsi. Sepintas ini formasi bagian dalamnya. Ada pompanya, lalu ini port adaptor 6 volt, lalu mainboardnya, ini kabel untuk display, ini panel untuk tombol-tombolnya. Saya akan tes satu persatu tombol-tombolnya dengan avometer. Ya, ini ada nilainya, berarti bermasalah ya. Ini aman juga, ini juga aman ya, berarti ini ada satu tombol yang ada nilainya ketika diukur ya. Ini tombol apa ini, saya ambil dulu casingnya. Ini tombol memori, teman-teman. Ini yang membuat sistem itu menjadi error. Untuk pastinya saya akan melepas tombol ini. Oke, teman-teman. Ini saya lepas tombolnya. Saya lepas sebelahnya dulu untuk memastikan apakah tombol ini yang menyebabkan tombol-tombol menjadi tidak berfungsi. Oke, saya tes lagi. Saya coba menekan tombol on off nya bisa teman-teman, bisa mati ya. Ya, bisa hidup juga. Ya, berarti tombol ini yang bermasalah ya. Oke. Saya akan ganti tombol ini dengan yang baru. Oke teman-teman, ini tombol-tombolnya sudah bisa berfungsi. Selain menggunakan baterai, teman-teman juga bisa menggunakan adaptor 6 volt bawaannya. Ya, bisa dicolokkan ke sini. Waktunya pengujian akhir.
Jangan lupa teman-teman like dan subscribe-nya sehingga channel ini bisa terus berkembang. Jika teman-teman ingin bertanya seputar masalah tensimeter digital, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, demikianlah video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.